Halo assalamualaikum mas bro, ya, welcome back to channel youtube yang paling mantep Beben TV Reborn Jadi karena banyak ya dari mas bro semua yang komen di channel youtube Mang Beben Kemarin kan Mang Beben udah bikin konten, e, nengok update si Barongsai udah kan Sekarang ada di kandang Mang Ayi, nah juga Terus e, banyak juga yang komen katanya Mang Beben tengokin si Joro sama si Cantik Nah sekarang Mang Beben udah ada di majalaya di tempatnya Kang Ridwan buat nengok eh, si cantik ya, yang terakhir tuh baru dikawinin sama si Pacman. Terus kita juga bakal lihat kondisinya si Joro. Dan terus ini Kang Ridwan tuh baru nambah anjing lagi mas bro, dua ekor ya. Kejutan ya pokoknya ya, jadi jangan kemana-mana, tetap cekidot aja. Nah mas bro ya, ini, ini si Joro ya. Banyak yang nanyain kondisi Si Joro, update Si Joro. Nah, ini sekarang Si Joro nih pakai kalung baru ya. Heh, heh. Ini masih ingat sama Mang Beben ya. Hei, hei, hei. Nih. Hai. Hey. Eh. Hey. Wih Si Joro sekarang udah mulai kelihatan putih-putih Mas Bro. Ya, ini tuh usianya sekarang Si Joro ada mungkin di tiga tahun lah. Tiga tahunan ada ya, usianya ya. Alhamdulillah sehat ya, tuh badannya juga sehat. Nggak kurus ya? Nggak, nggak kurus. Nggak kurus. Alhamdulillah terawat dengan baik. Hei, wih mantap! Ini banyak yang nanyain kamu, Jordi. Banyak yang nanyain kamu. Eh, huh? hei mau balik lagi nggak? balik lagi nggak ah nggak hei hei tuh ya sekarang si Joro udah jadi penghuni Majalaya nanti kita ngobrol sama si Kang Ridwannya ya nah Mas Bro ya ini udah bareng sama Kang Ridwan ya Kang Ridwan sehat sehat alhamdulillah alhamdulillah sehatnya Jersina warna berem Sarojeng mang beben eh Bagaimana ini si Joro di Majalaya bertahun? Nah, bertahun, jadi galak kan ya, ama? Jadi galak. Ya. Tapi itu kita sa galak si barong, say, kan? Ya. Galak maksudnya galak kemana? Galak ke orang, galak ke anjing. Ke orang ke anjing. Ah masa? Eh. Bagur kiu tiba lagi bagur si Joro mah? Ketularan si Barongsai. Oh tadinya nambahin kandangnya deketkan merenya. Ya. Oh tadinya kandangnya dideketin sama si Barongsai, tapi malah... Bagus lah lain lain bukannya galak pengen main tapi sekarang di sini si uh, Jero masih suka dibawa ke dugong baru dua kali di sini dua kali dibawa ke dugong ya. tapi udah dikawinin bom? belum oh belum ada belum pernah dikawinin wih mantap ya alhamdulillah mang Ben nggak salah cari adopter ya hei hei Nah sekarang nih kita udah lihat nih buat yang kan si Joro kita udah lihat si Joro ya Alhamdulillah sehat Sekarang kita lihat si si cantik Anu beres dikawinkan sama si Pacman ya Berarti berapa harinya? 20 harian ya 20 hijinya? Eh, tiru mingguan aja ya Tiga mingguan ya mas bro ya Sekali ini juga adan jadi kita sambil istirahat dulu ya soalnya adan Nah mas bro ya ini nih si cantik nih yang dulu betina edan di tempat Mang Beben ya warna abu. Jadi si cantik tuh pas kemarin tanggal 11 tuh habis dikawinin sama si pacman ya. Cantik eh tuh. betina sangar, eh hey. Tuh dia masih ingat sama Mang Beben ya. Tuh ada anak ada anak-anak baru pulang sekolah SD. Eh, hei. Hei. Tuh jadi mudah-mudahan aja nih dia jadi jasa apa hamilnya jadinya apa tik? Hei, tapi kalau udah lihat deh perut nama gede kang, eh, hey. ya udah di belum? Udah kasih makan belum? Hah? Belum belum kasih makan? Gede sih perutnya sih. Tuh apa 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 apa? Berarti kalau sekarang jadi hamil tuh hamil ketiganya si cantik ya hamil anak pertama 10 ekor hamil anak kedua 9 ekor ya nih mudah-mudahan aja nanti nih uh, apa papisnya si cantik sama si pacman wih kangnya galak <tik> tuh di dia ya masih kang Ridwan ya di dia tuh <tik> di dia Satu. Hah? Eh, <gambar> Ranz Kang Ridon nanti biar kami asup karena kami kasorot. Nah, dia ada tangkal Nah, ini tangkal tangka. Cantik dia galak tak? Hah? Galak nggak? Ka? Galak kan musuhan. Musuhan jisi Musuh jorok. Badi sering jorok. Ayo bahasa jorok jisi barong say. Wah, sambi, sambi apa? Temal, apa temal tema? Apa temal tema cina mas? Ibu, iya betul nama badak tapi kang eh betul nama ya. Tapi sebelumnya si Kang Ridwan pernah itu ya ada anjing anakan tuh ngurus anjing anakan pernah pengalaman? Dua kali terpit. Oh dua kali terpit pernah anakan. Oh jadi udah inilah udah udah ada pengalaman ya Mas Bro ya. Udah nggak nggak tik Tik Uh tenang nggak boleh. Uh, ya. Jadi sekarang Kang Ridwan te, total boga anjing berapa punya anjing? Lima. Di di sini berarti ada lima si Joro, si cantik, terus yang tiga jantan betina. Betina. Betina semua. Jadi jalur nama si Joro aja. Ya, panggantengnya <laughs> si Joro ya. Sisanya betina. Berarti betinanya ada satu, dua, tiga, empat. Berarti nya betinanya ada empat, Mas Bro. Asal nama cuman hijinya, eh hijinya, Bila. asalnya duanya, Bila. asalnya dua ekor, mang beben, Uh, kasih si Joro sama si cantik dua ekor, terus kemarin Kang Ridwan belanja lagi dua ekor ya, belanjanya jauh, tapi mas bro pasti kenal sama anjingnya, soalnya anjingnya udah beberapa kali masuk uh, konten mang weben ya, Duh. jadi pokoknya mani ya, buat yang nanyain kabar si cantik sama si Joro, alhamdulillah sehat, uh, dua-duanya, terus uh, minta doanya juga nih si cantik, mudah-mudahan hamilnya jadi ya. Ini kurang lebih berarti baru tiga mingguannya Kang. Tiga minggu. Lagi hamil tiga minggu Mas Bro. Sekarang kita bakalan lihat eh, koleksi Kang Ridwan yang baru ya betina yang baru Kang Ridwan import dari tanah Jawa ya. Jadi tetap cekidot aja. Nah Mas Bro ya ini nih anjing pitbull betina baru di tempatnya Kang Ridwan ya. Nah jadi buat yang nonton Mang Beben Mungkin tahun nih ini anjingnya dari mana ya Ini tuh anjingnya si Si Pina nyak ya Pina lagi viral Anj Si Pina yang lagi viral ya tuh oh. Nah ini tuh si Pina Yang kemarin uh, ada di tempatnya Teh Reta Ratu Pitbull ya Jadi teh reta itu sekarang lagi mengurangi uh, Anjing-anjingnya pitbullnya yang ada di Malang ya, jadi ada beberapa yang dikeluarin, alias dijual dan uh, ini ada nyangkut nih si Pina dari Malang ya, akhirnya jadi orang majalaya. Pina, galak tukang, si Pina kang? Nah, bageri, Bager, hei, sini sini, wih tuh ya, tuh jadi buat ratu pitbull nih anjingnya nih udah udah nyampe dengan selamat di Malang ya di Malang di Majalaya ya ini belum loop, kang? belum belum ya belum lup ya ini si Pina udah berapa lama nyampe sini sekitar empat berapa hari. hari Hah? empat hari baru empat hari wih baru empat hari ya kemarin berarti dikirimnya pakai nong kereta ya wih pakai kereta ya. mas Ong bro bebet. Kan dia pura-pura, nah orang teh nanya gitu. Pura-pura na orang nanya, kan saya tak apa anjingnya gitu ya. Jadi kemarin tuh, uh, apa, yang nganterin anjingnya ke sini tuh mang beben, mas bro ya. Jadi ternyata minta tolong mang beben buat uh, nganterin anjingnya ke tempatnya Kang Riduan ya. Tuh ini si Pinanya tuh. Wih, gede ya. Ini lebih gede dari secantiknya Kang Awak nanya. Kepalanya gede, terus badannya juga enakan ya warnanya warna kalau di pitbull ini warnanya red ya warnanya red warna merah kalau di dunia buru warnanya warna semut merah semut hey gede sih gagah ya tuh nago kenawai genahan pina pina heh tuh sama kang dudu anak tapi nggak ada sama anjing yang lain dia nggak galak. Nggak. Baik. Baik. Awal datang tengah gonggong tuh kumaha gitu. Dia aja langsung diam. yang Dua nana ke. Oh dua nana diam. Oh. Anjir, misalkan tahu tadi nyebutkan dua nana berarti Kang Ridwan udah mensepil ya Kalau Kang Ridwan tuh ngambil anjing itu dua dari Malang tuh ya Jadi ada si Pina, terus ada satu lagi juga temennya mas bro Ini Kang Ridwan gak nggak gak repot yuk Anjingnya awalnya cuma dua ekor, sekarang nambah jadi genep. Kumaha itu tuh, Enggak. Emang emang pengen uh, miaranya ya, pengen nambah lagi gitu. Iya. Misi ini waktu luang. <laughs> Misi waktu luang. Emang Kang Ridwan sehari harinya kerja apa? Kerja di pabrik. Oh, kerja di pabrik, karyawan pabrik, di mana? Di Majalaya. Iya. Wih, ya. Hebat. Pegawai pabrik. Uh, anjingnya piara. 6 ekor anjing pitbull mas bro edan tuh tapi emang dipokusinnya mau breeding iya. mau ternak gitu oh, yes. nah nanti biasanya ya kalau misalnya udah ternak gini udah ada niatan ternak gini udah lahiran sekali dua kali kerasa ada duitnya ini bukannya berkurang malah nambah mas bro anjingnya tuh ya wih ya, jadi pokoknya nanti kita tunggulah edisi uh, apa Anjing-anjing hasil breedingan dari Kang Ridwan ya, Vina eh, ini gede sih ini pitbull betina warna red uh, black nose ya, Vina eh, Wih. Hey. Wih. tapi ini kan si Pina tuh anjing baru Kang. Nah ini si Vina uh, makannya rewel nggak? enggak bagus makannya. Makannya bagus. Ya. Ya sih kelihatan sih anjingnya nggak kurus ya. Kalau di sini dikasih makannya apa? Bubur sama singkong. Bubur singkong. Ya. Nasi, ayam. Eh, ayam. Oh tetap pakai ayam. Susah nggak di sini pak ini dapat ayam? Tiren? Enggak. Banyak kandang. Oh banyak kandang. Oh pantesan anjing berani piara banyak banyak kandangnya mas bro banyak kandang ayam di sini mah. Hey. Ini aja si Pinatuya ya kalau nggak salah Mang Beben tuh Uh, di Malangnya tuh dia tuh baru beranak dua kali, kang. Berarti sekarang kalau misalnya di sini dikawinin lagi, dia berarti kawin yang ketiga, berarti ya kalau jadi mudah-mudahan. Wih, tapi jangkung sih anjingnya gendahan. Ini kalau mang beben uh, ini ini cocoknya tuh kawin ke si Benjo, kawin ke si Benjo cocok. Soalnya anjingnya tinggi, ya. Soalnya anjingnya tinggi, uh, kepalanya rahangnya gede juga, ya. Ui. Kang ngomong-ngomong, ini akan ambil si pina sama yang satu lagi. Berapa, Kang? Di harga berapa kemarin? Satu, enggak dua-duanya. Dua-duanya enam uh -uh. ribu. Sama ongkir Rp6.000? ribu. Wih, lumayan lah ya. Dua ya, ribu bisa dapat dua indukan yang siap kawin, Mas Bro. Mantep ya? Hei itu juga teh reta eh, pertama tuh menghubungi mang beben mang beben ini ada yang wa ke saya kenal nggak oh itu mas kang ridwan kata mang beben tuh orang majalaya ya, emang kenapa ya dia lagi nyari indukan katanya lihat di konten mang beben oh tahu itu mah kata mang beben tuh. akhirnya ya ngobrol-ngobrol-ngobrol mang beben nanti bantu pengirimannya ya buat ke tempat kang ridwannya udah nggak apa-apa nanti mang beben yang jemput dari stasiun akhirnya anjingnya dikirim dari malang nyampe di stasiun Kircon, Mang Beben yang jemput sampai antrin ke sini ya. Nah sekarang coba Kang kita spill yang satu lagi Kang temennya si Pina yang dari Malang Kang. Nah ini nih anjing Kang Ridwan yang selanjutnya yang dari tempatnya Teh Reta ya. Ini ada si siapa sih ngerana nanti itu? Oh deh si Kenjo gitu. Kenjo. Si Kenjo iya si Kenjo ya. Tuh ini indukan juga nih dari tempatnya Teh Reta yang udah pindah ke e, Majalaya ya, tempatnya Kang Riduan. Ini betina pitbull warna belang tembaga ya. Hei. Ini mah kalau nggak salah baru beranak berapa ya? Dua kali atau sekali gitu kalau yang ini mah. Terus kalau kata Teh Reta ini mah katanya betina cetak, Kang. Jadi kalau misalkan dikawinin ke jantannya warna hitam, anak-anaknya banyak warna hitam. Kalau dikawinin ke jantannya warna abu, anak-anaknya warna abu gitu. Ini kayaknya udah mau mau lup nih, udah udah pink, udah pink. <tuh>. Hah? <tuh. Gimana? <tuh. Ini mah betinanya kata teh retanya itu betina cetak. Tuh ya, jadi sekarang mah teh si Kang Ridwan tuh udah jadi sultan ya. Sultan Anjing Pitbull ya jadi meskipun rumahnya di pelosok ya kerjanya di pabrik tapi anjingnya Mas Bro ada enam ekor anjing pitbull Hai hey. Kenjo Kenjo, sini Kenjo, sini tuh kalau si kenjo sih dia mukanya lebih monyong ya pitbullnya tuh lebih monyong sekilas mah mukanya kayak si Poki anjir Hai hey. jok tapi warna nama genahan warnanya mah enak tapi yang ini juga enggak galak kan kanjing kan enggak bager bager juga mas bro tapi ini kalau yang betina-betina gini sama Kang Ridwanya dilatih kadugong dugong tuh belum belum, dilatih? Belum. tapi mau mau kayaknya yang ini oh yang ini mau dilatih kadugong? dugong si cantik Ya sama si cantik. Oh sama si cantik cina. <laughs> Nanti udah lahiran nanti udah lahiran ya tapi kalau yang ini mah jika juga anjing moro eh cocok jika mah postur nanti postur-postur anjing moro eh ini mah kang cocoknya tuh kalau misalkan dia nyetak ya bikin terpit kang kawinkin katerio. Ya. jadi bikin terpit tapi lamun bikin katerpit kayaknya mukanya muka-muka terpit sih lobana nanti ya mantap lah buat Kang apa buat Kang Ridwan nggak salah memang Beben titipin si Joro si cantik terus sekarang nambah lagi ada si Pina ada si siapa ada si Kenjo juga ya tuh jadi buat Mas Bro semua tuh yang kemarin nanya-nanya updatean si Joro si cantik kabarnya T baru tadi udah kita review juga ya jadi pokoknya mas sukses buat Kang Ridwan ya mudah-mudahan project breedingannya Uh, berhasil. Kalau butuh pejantan kontak aja. Bang masih ada si Pacman masih ada si Benjo ya. Kalaupun misalkan mau kawin ke si Joro boleh kawinin aja di sini sendiri ya. ya. Oke, okay? jadi pokoknya nama sekian aja. Jangan lupa di-like, di-komen, di-share sama di-subscribe. Kalau ada iklan jangan di-skip. Hatur nuhun.